Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan belajar pula homeostasis dalam haiwan. Okey, so homeostasis dalam haiwan ni, kita pun tahu kan homeostasis tu maksudnya dia mengembalikan, okey, ataupun mengawal, okey, dia maintain supaya bila dia naik, dia akan turun, bila turun dia akan naik semula kepada keadaan yang normal. So homeostasis ni bukan hanya ada dalam haiwan, dalam manusia, tetapi kita juga ada homeostasis dalam haiwan. Kita juga sebenarnya ada homeostasis dalam tumbuhan. So kita akan tengok saja dulu haiwan untuk video ini. Okay, so homeostasis dalam haiwan. So homeostasis dalam haiwan, contohnya macam kita ada kucing yang sama ni. So kita ada kucing contohnya. Okay, so kucing apa yang mereka akan buat? Contoh. Okay, so contohnya menjilat bulu supaya suhu badan berkurang. So contohnya bila mereka panas. Okay, bila mereka panas, mereka akan jilat bulu supaya suhu badan berkurang. Okay, mereka akan jilat bulu supaya suhu badan berkurang. Sama lah macam kita punya flu. Bila kita berflu, basah badan. Bila dia tersejat, badan kita akan jadi sejuk. Sama juga dengan haiwan ni. Bila mereka jilat, badan mereka akan basah. Bila dia tersejat, suhu badan mereka akan berkurang. Okay. Satu lagi, apabila suhu sejuk. Apabila sejuk, bulu mereka akan menegak. Okay. Bulu mereka akan menegak. Sama juga dengan manusia. Bila suhu persekitaran rendah, macam video sebelum ni, dia akan, bulu aroma kita akan juga menegak. Okay. Bila dia sejuk, bulu aroma kita akan menegak. Sebab itulah orang pernah cakap, "Ih, seram sejuklah tempat ni. Meremang saya punya bola bulu aroma." Okay. Maksudnya, menegak dia punya bulu aroma, seram sejuk sebab ketakutan. Okay. Jadi, senang untuk kamu hafal. Bila sejuk, dia akan naik bulu aroma. Sama lah macam kucing ni. Bulu mereka juga akan naik apabila sejuk. Dan kalau untuk anjing contohnya, okay, beberapa haiwan kita ada anjing, contohnya anjing dia akan menjelirkan lidah supaya suhu badan akan berkurang. So, maksudnya anjing kan dia kan suka main, okay, cuma dia kecil. Ha, suka main lari sana sini, makan, lompat-lompat. Jadi mereka sangat aktif. So bila suhu, bila aktif, badan, suhu badan mereka pun akan naik. Sebab itulah lepas orang lari, dia akan jelir lidah. Okay? Lari, jelir lidah. Lari, jelir lidah. Supaya suhu badan mereka akan berkurang. Sebab mereka aktif. Orang lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Menyalak. Jadi, suhu naik, mereka akan jelirkan lidah supaya suhu mereka akan berkurang. Okay? So, yang ni pula adalah siput babi. Okay, so siput babi ni dia menghasilkan, okay, siput babi ni dia akan menghasilkan bendalir dan mencari tempat lembap ketika suhu meningkat. Okay, so maksudnya bila suhu tinggi, okay, contohnya bila suhu tinggi, siput babi ni dia akan menghasilkan bendalir. Bendalir ni maksudnya dia akan hasilkan like slime, like macam air yang pekat-pekat gitu, okay, yang macam cream, okay, macam jelly. So benda tu adalah bendalir. So bendalir ni akan dihasilkan apabila suhu tinggi, okay, suhu tinggi. So bila suhu tinggi juga, siput babi ni akan mencari tempat yang lembap. Contohnya mungkin dia akan pergi ke kawasan tanah yang lembap ataupun kawasan daun yang lembap. Yang penting tempat yang lembap supaya suhu badan mereka tidak akan menaik. Okay? Suhu badan mereka tidak akan menaik. Lagi, kita ada yang ni, kita ada tubuan. Okay? So, tubuan ni ataupun lembah ni adalah menutup spiracle antara dua pergerakan pernafasan untuk mengurangkan kehilangan air ketika suhu meningkat. So, mereka akan tutup spiracle antara dua gerakan pernafasan. So, spiracle mereka adalah di bahagian bawah, di bahagian abdomen. Okay? Spiracle mereka yang mereka guna untuk bernafas, okay, untuk bernafas,
adalah berada di bahagian perut mereka, bahagian bawah mereka. Dekat bawah ni, kalau kamu terbalik lebah ni, kamu akan jumpa dekat bawah. So, dia akan tutup. Dia akan tutup supaya dia akan kurangkan suhu keluar daripada badan mereka. Okay? Untuk kurangkan air keluar daripada badan mereka ketika suhu yang panas. Okay? Dan juga mereka mempunyai lapisan kulit berlilin. So, bila ada suhu yang tinggi, mereka ada lapisan kulit yang berlilin, so senanglah untuk keluar suhu daripada badan mereka. Okay? So, ni lah beberapa haiwan yang penting selalu masuk dalam soalan objektif. Okay? So, kamu kena hafal lah satu persatu. Spiracle adalah di bahagian bawah, bahagian perut lebah ni. Kalau kamu boleh kasi terbalik dia, itu adalah spiracle. Tempat mereka bernafas. Jadi akan tutup supaya kurangkan air dan suhu pun badan tidak akan menaik. Okay? So, itu adalah homeostasis. So, ini adalah yang terakhir. Cikgu bagi adalah cicak. Oh, bukan. Cikgu ada satu lagi slide. Okay? So, contohnya cicak. So, cicak adalah bila keadaan sejuk, okay, dia akan kurang bergerak. Aktiviti badan pun akan turun. Bila keadaan sejuk, dia akan kurang bergerak supaya suhu dia tidak cepat keluar. Dia mahu suhu untuk badan dia sahaja. Sebab kalau kamu banyak bergerak, okay, kalau kamu banyak bergerak, maksudnya suhu badan kamu akan keluar. Kan? Jadi, so dia, supaya suhu badan dia terperangkap dekat dalam badan, dia akan kurangkan bergerak. Okay, so bila panas contohnya, okay, bila panas contohnya, dia akan bergerak lebih pantas. Okay, aktiviti badan pun akan meningkat. So bila panas, benda ni akan bergerak pantas. Okay, bila sejuk, dia akan bergerak perlahan. Okay, itu saja kamu kena hafal. Bila panas, dia akan bergerak pantas. Kalau sejuk, dia akan bergerak perlahan. Okay, kamu bayangkan jelah cicak berada dekat keadaan panas. Mestilah dia akan lompat sebab panas. Jadi, bergerak cepat. Okay, bergerak pantas. Supaya senang kamu hafal lah. Padahal bukan macam tu, tapi supaya senang kamu hafal. Yang, oh, kalau panas, mesti dia cepat sebab kepanasan. Gitu, gerak. Kalau sejuk, mesti lambat-lambat sebab sejuk. Okay, so kita ada lagi slide yang terakhir. Inilah ni. Okay, siput. Siput babi yang akan mengeluarkan lendir, kan? Dan dia juga akan bersembunyi dekat kawasan yang lembap. Supaya bila panas, suhu tidak akan meningkat dekat dalam badan sebab dia tinggal dekat kawasan yang sejuk. Macam contohnya kita. Bila kita rasa panas, kita pun mahu tinggal dalam aircon. Pejabat yang ada aircon, contoh. Okay? So, kalau serangga macam lebah tadi, kamu kena hafal. Dekat bawahnya ada spiracle. Di mana mereka bernafas. Okay? Kamu ada belajar sudah tu, spiracle masa tahun 4. Okay? So, spiracle. So, ni adalah cara mereka bernafas. Sebenarnya spiracle. So, dia akan tutup pernafasan tu. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Supaya dia kurangkan air keluar daripada badan. Supaya bila terlampau supaya dia boleh kurangkan air dan air tidak akan terlebih keluar masa cuaca yang sangat panas. Okay? Jadi ini sahajalah homeostasis dalam haiwan. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Cikgu harap kamu betul-betul faham sebab soalan ni selalu masuk dalam soalan objektif. Okay? Jadi kalau ada apa-apa kamu mau tanya, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan berjumpa dekat video yang seterusnya.